mungkin yang dipunya oleh almarhum yang akhirnya dipegang oleh Pak Haji untuk merindukan masa. Banyak sekali. Banyak. Kalau soal barang-barang dia semuanya kan ada sama saya. Tapi apa ya, barang-barang itu sekarang kan saya taruh aja, saya simpan aja. Belumlah saya, ya karena anaknya masih kecil, saya ingin juga itu sebagai kenang-kenangan nanti buat anaknya. Jadi saya taruh baik-baik. Nah suatu saat saya buka. Sebenarnya di rumah ya gimana ya, namanya anaknya kan selalu bawa ambil foto lah, ambil itulah. Itu sebenarnya sudah membuat saya apa ya, sedih sebenarnya, sedih ya. Kadang cucu saya segala main bola, coba bayanginnya dia main bola dengan apa ya, dengan foto yang sebesar ini, foto anak saya almarhum Febri, segala menendang bola dia ambil fotonya, tendang pak, gimana perasaan kita? Jadi dia suruh tendang sama papanya itu dengan foto itu, dia gini-gini ke bola, ingin main sama ayah, ingin main sama ayah, gimana perasaan? Kalau ada omanya di rumah atau anak saya yang lain, mungkin saya nggak begitu sedih ya. Mungkin kalau saya berdua aja dengan Gala, gimana sedihnya saya? Ya. Saya temanin dia main. Dia maunya diambil foto itu kan, diambil gini-gini bola supaya papanya nendang bola. Sedih lah. Bu Haji gimana Bu Haji sebagai yang mengandung juga kalau rinduannya seperti apa sih malam? Agak lurus. Nah sih. Ya sama. Selalu. Aku doanya sholat selalu sembahnya berdua di sana, masuk ke dalam surga yang kekal di sana berdua. Mungkin dia sekarang udah bahagia, kita juga udah bahagia sih, cuma kayak merasa dibilang gak ikhlas, udah ikhlas ya, cuma gitu aja. Apa yang ditinggalin sama dia udah berkah sama adik-adiknya juga sama kami gitu. Semua kami ini kita seumur yang panjang buat membesarkan Gala. Itulah nanti rasa terima kasih kami sama Vanessa. Nah, kalau masalah Febi ini sedikit saya sampaikan kepada yang katakanlah kepada kita semua ya. Ini anak bisa dijadikan sebagai motivasi. Motivasi artinya sebagai ya inspirasi kita lah ya. Dia ini orang ini tidak mengenal lelah. Tidak mengenal siang malam untuk berusaha bagaimana dia bisa bangkit dari kehidupan itu. Ya, baginya bisa bangkit dari kehidupan itu. Dan dia itu memandang orang itu memandang orang itu tidak membeda-bedakan. Oh ini orangnya rendah, ini orangnya tinggi, tidak. Dia tidak membedakan. Dia memandang orang itu baik dan buruk. Kalau orang berniat jahat, bagi dia memang dia jauhi. Tapi kalau selagi orang itu baik, siapapun dia bergaul, siapapun dia dekat. Dan dia berusaha, seperti yang saya sampaikan, apapun yang penting bagi dia, masa ke depannya bagus. Ini motivasi, saya ada. Oke, terima kasih.